Selamat datang di channel Brian Janu. Kali ini saya mau review villa Serenity 2. Villa ini memiliki kapasitas 4 kamar tidur, fasilitas lengkap, dan interior yang sangat mewah. Oke, video ini disupport oleh Oke, langsung aja. Sebelum kita review villanya, mari kita sinematik dulu. Oke, sekarang saya sudah ada di ruang tamunya Villa Serenity 2. Sebelum kita lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, mari kita review di sebelah kanan ini. Ada dapur. Iya, ini dia dapurnya. Bisa kita lihat sendiri, dapurnya sangat mewah sekali. Oke, di sini ada apa aja? Sebelah sini ada kulkas 2 pintu, kemudian ada kompor merek titanium flip. Kompor ini bisa menghasilkan panas yang sangat panas sekali. Kemudian ini ada magicom untuk menanak nasi. Ada dispenser. Kemudian sebelah sini ada tempat cuci piring yang sangat bersih, sudah disediakan sabun cuci piringnya. Kemudian sebelah sini sudah disediakan kopi bubuk, gula pasir, dan teman-temannya. Dan tidak lupa di sini disediakan tempat sampah. Villa ini memiliki ruang tamu yang sangat luas. Langsung aja kita sinematik lagi. Di ruang tamu ini, villa ini memiliki TV yang sangat besar. TV ini memiliki ukuran 55 inch, sangat cocok jika teman-teman ingin nonton Netflix atau ingin karaoke bersama teman-teman. TV ini memiliki desain background yang sangat unik. Di sini ada baluran-baluran seperti potongan kayu. Kemudian di sini ditampilkan peraturan wajib mengecilkan volume musik di atas PK2100, aturan kompleks perumahan. Kemudian di depan TV ini disediakan sofa yang cukup nyaman. Ngerti dewe barangnya. Sofa ini terbuat dengan bahan yang sangat premium. Kemudian juga ada meja yang sangat estetik. Oke, saya tadi kelupaan. Pertama kita masuk ke dalam villa ini. Di sebelah kiri ini ada kamar mandi luar. Mari kita review kamar mandinya. Ya, ini dia kamar mandi pertama. Kamar mandi luar. Ini kamar mandi yang sangat bersih sekali. Kamar mandi ini disediakan sabun cuci, sabun mandi, sampo, ada shower, ada kran, ada kloset, kemudian ada wastafel, ada cermin yang memanjang, bagus sekali. Nah, ini dia yang bikin spesial dari Villa Serenity 2 ini. Villa ini memiliki kolam renang outdoor dengan view gunung. Apa mas? Gunung Arjuna. Kolam ini memiliki spesifikasi atau ukuran 3,5 x 8 meter yang tentunya sangat lega jika teman-teman ingin berenang di kolam ini. Kolam ini memiliki kedalaman 120 cm rata. Di area kolam sudah disediakan kursi yang kotak-kotak yang sangat estetik dengan background kursi tembok tekstur ukiran. Oke, ini dia kamar pertama Villa Serenity 2. Di kamar pertama ini sudah disediakan 2 bantal dengan bed ukuran 160. Kemudian ada hiasan tembok yang sangat cantik. Ada AC. Ada TV 32 inch. Di kamar pertama ini memiliki view yang sangat indah.
Dan di kamar pertama ini, kamar mandinya kamar mandi dalam. Ini dia kamar mandi dalamnya, sangat bersih juga. Ada shower, ada sabun mandi dan sampo, ada wastafel, ada kloset, kemudian juga ada cermin. Dan kamar mandi ini sangat bersih dan wangi sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Di kamar kedua ini, kamar ini juga memiliki view yang sangat indah. Dan di kamar ini sangat bersih. Oke, ini dia kamar kedua. Kamar kedua ini sangat luas sekali. Ada twin bed, bukan twin sih, tapi ada bed 2. Di sebelah kiri ini ukuran 100, yang sebelah kanan ukuran 140. Jadi di sini normalnya untuk 3 orang. Kemudian ada AC dan difasilitasi TV 32 inch. Di bawahnya ada sofa yang sangat empuk. Sofa ini juga berfungsi untuk kalian jadikan tempat tidur, karena ini namanya sofa bed. Kita lanjut ke kamar ketiga. Di kamar ketiga ini juga sama, kamar ini memiliki view yang indah. Ya, di kamar ketiga ini ada bed ukuran 160 queen dengan 2 bantal. Kemudian di dindingnya ini ada hiasan yang cantik juga. Ini dia bantalnya. Ada AC juga. Kemudian ada sofa bed lagi. Untuk kamar mandinya juga kamar mandi dalam. Di sini sudah ada shower, ada sabun dan sampo, ada hiasan lampu yang sangat cantik dengan cermin bulat yang sangat besar, ada wastafel, kemudian tidak lupa ada kloset. Kita lanjut ke kamar terakhir, kamar ke-4. Di kamar ke-4 ini, kamarnya cukup minimalis, tapi masih nyaman. Kamar ke-4 ini memiliki bed ukuran 160 dengan 2 bantal, cukup untuk 2 orang dewasa. Masih difasilitasi AC dengan hiasan dinding dedaunan. Dan juga ada sofa bed. Ada TV 32 inch. Mari kita lanjut lagi ke lantai 3. Ya, di lantai tiganya ini adalah ruang entertain. Mari kita review di ruang ketiganya. Oke, di sini kalian difasilitasi meja biliar lengkap beserta bolanya, kemudian ada sticknya juga. Dan di sini ada ruang karaoke juga. Jadi teman-teman kalau bosan karaokean di bawah, bisa karaokean di atas. Di sini juga ada dapur dengan view yang sangat istimewa. Nah, ini dia tempat karaoke di lantai atas. Sudah disediakan TV 40 inch yang cukup besar dengan difasilitasi speaker aktif yang cukup menggelegar. Teman-teman bisa nyanyi bersama keluarga di sini, ditemani sofa yang sangat empuk. Oke, mungkin itu aja review singkat dari saya tentang Villa Serenity 2. Buat teman-teman yang pengen staycation di villa ini, langsung aja hubungi nomor saya yang ada di bawah ini, atau akses website kami www.liburanbatu.com. Untuk info aja, kalau teman-teman pengen
staycation di Villa Serenity 2 ini bookingnya harus jauh-jauh hari, setahun enggak, 3 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan sebelumnya, karena jadwal bookingan di Villa Serenity 2 ini sangat padat sekali. Oke, mungkin itu aja review dari saya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman tidak ketinggalan review villa yang recommended dari channel Brian Janu.